kita sudah bersama dengan Pak Kapus Lapor Mabes Polri. Kita sudah cek lokasi, namun untuk olah TKP masih belum dimungkinkan hari ini. Agendanya adalah hari ini sore sampai dengan nanti malam masih akan dilakukan pendinginan lanjutan. Supaya tim dari Puslapor Mabes Polri bersama tim olah TKP yang lainnya dari Inavis dan lain sebagainya dalam kondisi aman untuk masuk. Kita tadi coba melihat situasi dari luar, masih ada beberapa bagian yang berasap yang tidak mungkin untuk dilakukan olah TKP dalam kondisi yang demikian. Itu sebabnya maka diagendakan hari ini kembali dilakukan proses pendinginan. Kemudian tahap dalam rangka penyelidikan dan penyidikan hari ini dilakukan di dua tempat, yaitu di Polres Jakarta Selatan dan di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya dalam rangka untuk menerima informasi. Thank you.